Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channelnya Yulis Kitchen. Nah, hari ini saya akan membuat makanan. Di sini ada dua bahan, ada susu dan juga coklatos. Nah, yang pertama di sini coklatosnya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Kita potong-potong semuanya ya. Nah, sambil menonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum. Dan juga apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Karena pastinya bakalan ada terus video-video baru di YLS Kitchen. Nah, ini coklatosnya sudah saya potong-potong semua, lalu kita haluskan dengan sendok ini biar lebih halus ya. Nah, kalau sudah agak halus seperti ini, lalu kita tuangkan susu full cream secukupnya saja, lalu kita aduk-aduk supaya tercampur. Coklatnya juga agak dihancurkan ya, ini agak ditekan-tekan seperti ini. Kalau masih kurang bisa ditambah lagi susunya biar lebih banyak nanti hasilnya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan cetakan. Nah, pastinya ini mau bikin apa? Mau dibikin es krim ya. Nah, kita masukkan bahannya semua ke dalam cetakan es krim ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup dengan sticknya ya. Nah, ini kita tutup semuanya. Kalau sudah ditutup seperti ini, kita akan masukkan ke dalam freezer. Nah, ini kita masukkan dan tunggu sampai beberapa jam ya, sampai membeku. Kita tutup. Nah, ini saya cepetin. Dan es krimnya sudah membeku, kita ambil. Nah, ini untuk mencopotnya dari cetakan, ini harus direndam air terlebih dahulu supaya lebih gampang. Dan hasilnya seperti ini, pasti anak-anak suka banget ya. Nah, selamat mencoba di rumah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.